So guys, buat teman semua yang takut top up tapi takut ilegal atau kalian gak suka karena proses kerja lama, okay, ini adalah solusinya untuk top up semua game guys ya. Yaitu jajan game solusinya guys ya. Dimana di sini tersedia berbagai macam game pastinya, dan tentu saja ada eFootball 2023 Mobile yang murah, meriah, aman dan legal pastinya. Jadi buat teman semua yang penasaran, langsung kepoin aja Instagramnya di jajan game ID atau link di description video guys. Oke. So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi bersama saya Kapten Yogi di JTV Channel tentunya guys. Oke, seperti biasanya di video kali ini kita akan rekomendasikan penyerang hari ini guys ya, yaitu penyerang dengan harga 100 ribuan. Dan kali ini kita akan rekomendasikan penyerang yang tendangannya luar biasa guys ya, yaitu di atas 90 dan bisa dikatakan tendangan gledek juga sih guys ya, mampu mematahkan tangan kiper pastinya. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman yang baru di sini support terus channel ini dan cara like, share, komen dan juga subscribe channel ini agar lebih baik lagi kedepannya guys. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk racikan untuk pemainnya, kita lihat dulu cuplikan dari gameplay si pemain ini guys. Oke, let's go. That's a super give and go and he's a So guys, itulah dia cuplikan dari pemain kita yang bisa dikatakan ini kidal beracun guys ya, karena untuk tendang kuatnya nih selalu kidal guys. Oke, langsung saja kita ke pemainnya. Di sini kita pergi saja ke kontrak si pemain, dan pastinya ini pemain standar guys ya, atau pemain bukan pemain POTW ataupun legend. Oke, lanjut kita ke daftar pemain. Kayak di sini kita akan pilih filternya di kebangsaan aja guys ya, karena di sini saya agak sedikit bingung juga klubnya dari mana. Jadi kita pilih ke negara aja. Negaranya dari Amerika Selatan guys ya. Yap, Brazil pastinya. Selesai. Dan mungkin teman semua yang bagi sudah tahu, gas aja guys. Oke, dia adalah pemain penyerang sayap kanan guys ya. Yaitu Hulk dengan rating dasarnya 78. Dan untuk pembeliannya hanya 51.000 GP, jadi lumayan murah guys ya. Dan di sini kita lihat dulu profilnya, kebetulan kita udah beli juga guys ya. Nah, di sini dia merupakan penyerang sayap penyerang bayangan untuk gaya bermainnya, dan merupakan pemain dengan multi posisi juga. Jadi tidak hanya di posisi sayap kanan juga, untuk striker dia juga lumayan bisa. Penyerang sayap kiri oke, gelandang kiri, gelandang kanan oke, second striker bagus juga. Kemudian di sini untuk kekuatan tendangannya sebelum kita racik adalah 84 dengan kontak fisik 81 guys. Jadi bisa dikatakan sebelum diracik pun tendangannya sudah luar biasa guys ya. Dan berikut ini adalah racikannya dan statistiknya setelah diracik guys ya. Oke, kita lihat. So guys, inilah dia posisi atau all position yang bisa ditempati seorang Hulk guys ya. Dimana untuk striker ratingnya tetap menjadi 93, sayap kiri sayap kanan juga sama, untuk second striker juga sama, gelandang kiri gelandang kanan juga masih kuat guys ya, itu 93. Dan berikut ini adalah statistik dari seorang Hulk ketika teman semua sudah racik dia pastinya. Untuk statistiknya lumayan gacor juga sih dia guys ya. So, di mana seperti yang bisa teman lihat di sini, untuk kecepatannya itu akan menjadi 84, diikuti dengan akselerasi 81, kekuatan tendangannya ini dia yang kita rekomendasikan yaitu akan menjadi 94, kontak fisik 83 dan stamina lumayan guys ya 80. Kemudian inilah dia untuk racikan dari seorang Hulk Parabia. Dimana yang perlu teman naikkan di sini adalah untuk tendangan pastinya 4 poin kemajuan. Kemudian untuk umpan 4 poin kemajuan juga, untuk dribble 12 poin kemajuan, ketangkasan 8,
dan kekuatan tubuh bagian Hulk butuh 8 poin kemajuan. Nah, di poin 8 poin untuk kekuatan tubuh bawah inilah untuk kekuatan tendangnya guys ya. Jika teman semua ingin menambah, bisa naikkan ratingnya di sana. So guys, itulah dia rekomendasi pemain standar di bawah 100 ribuan dengan kekuatan tendangan luar biasa. Dan bagi teman yang baru di sini, support terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya guys. Dan see you di next video guys. Terima kasih.